Mah, kenalin pacar aku. Halo tante. Ini tante, ada bingkisan buat tante. Iya, bingkisannya bagus. Oh iya, saya mau tanya, orang tua kamu kerja apa? Orang tua saya pedagang, tante. Terus kamu kerja di mana? Saya kerja di toko, tante. Oh, cuma pegawai toko. Mama! Kamu itu gak pantas ya buat anak saya. Anak saya itu pantasnya sama yang selevel sama dia, gak kayak kamu. Tapi tante, aku... Ah, udah, sana-sana pergi ke dapur, ambil minuman. Masa nunggu orang tua yang ngambilin? Dasar gak sopan. Heh, Sat, kamu milih pasangan kok seleranya kayak gitu sih? Gak level tau sama kamu, udah kerjanya cuma pegawai toko lagi. Masih mending itu anaknya si Bu Desi, jauh lebih cantik daripada dia. Udah kerjanya di perusahaan fashion ternama di Bali lagi. Di mana tuh namanya? Di Modis Fashion Bali. Coba deh sekarang kamu telepon dia, sekali ngobrol-ngobrol kan sama mama. Sah, cepet. Ya, Ma. Halo. Halo, Jess. Ibuku mau kamu ke rumahku sekarang. Ya. Tunggu ya. Dah. Tante. Kamu ada lihat HP saya nggak ya? HP nggak ada, tante. Seriusan? Iya. Coba sana telepon. Ini apa? Tuh, kok ada kita saya sih, tante? Kamu ya, hari pertama datang ke sini udah berani ambil barang saya. Tapi saya nggak ada masukin ke tas, tante. Ini buktinya udah ada di tas kamu. Kamu tuh memang kurang ajar ya. Hai, tante. Eh, Jessica, kamu udah datang. Lah, bos. Lah, bos. Bangun, bos. Oh, Jessica?